Fidi dan juga Prilly Latuconsina yang ini merilis single duet Tak Bisa Bersama. Apa Fidi Aldiano mengajak Prilly untuk bersama berduet tapi lagunya Tak Ingin Bersama? Iya. Gimana sih, Fit? Oh, semua gue ya. Ini lagu lama lo kan, Fit? Lagu lama gue sebenarnya. Di tahun 2016 gue sempat ngeluarin album, tapi ini lagu gak pernah gue rilis sebagai single. Oke. Nah, kan nih 2020 kan gara-gara ujian ini kan kayak kita agak lumayan berantakan ya timeline ya. Asli. Jadi kayak semua plan tuh bubar dan gue kemarin sempat kayak meeting sama tim gue. Kira-kira kita mau lagu apa lagi ya buat bulan Agustus gitu. Kayak, lagu ini aja Fit, ini gak pernah dikeluarin. Gue kayak, oh iya udah deh. Tapi gue gak mau ngeluarin versi yang lama, gue pingin duet. Oke. Nah, akhirnya kepikiran lah seseorang di kepala gue yang menurut gue paling bucin dan paling kayak, kayak bisa relate sama nih lagu gitu. Kenapa gak NG? Nah, itu dia. Karena suara lo gak dinyalain. Oh, gak dinyalain. Katanya, kan Enzi suaranya kagak bagus. Enzi suaranya bagus kok. Enzi mau jadi penyanyi lo tau gak sih? Tahu. Serius? Dia udah meeting sama label, gue tahu. Serius lo? Sumpah iya, gue tahu. Ini gue udah berusaha untuk mematahkan semangat itu, tapi dia keke. Mungkin udah capek kali ini. Kenapa Prilly? Kenapa Prilly? Karena gue tuh sempet, jadi gini, gue selama pandemi kan gue sempet bikin konten namanya video game di YouTube. Iya. Prilly jadi salah satu bintang tamunya. Terus selama interview gue ngerasa nih anak bucinnya mentok sih. Gak ada subjek, gak ada objeknya, dia kan single. Bucin halu jatohnya ya. Halu, kayak kok bisa ya, kayak gitu. Jadi waktu gue lagi meeting sama tim gue, yang bucin siapa? Bucin sama dengan Prilly. Nah itu. Oh, okay. Berdasarkan itu aja. Lah Prilly kenapa mau? Ayo. Coba kita contohin lagi cara bagaimana kita di link project ini ya. Gue abis keluar meeting ya. Kita di link project ini. Prilly deh, kayak Prilly. Telepon kayak telepon. Oke. Halo. Ya Fit, kenapa? Prilly lu bucin enggak dulu kalau kan masa halo bunyi dulu entut. Oh iya. Iya dong. Ah enggak masuk ya. Enggak harus. Harus sesuai gitu ya. Harus sesuai banget. Oke oke oke. Agak realistis ya. Oke oke. Angkat. Angkat udah ini angkat. Oh, iya. Oke. Halo. Halo Fit, kenapa? Pril, lu tuh bucin kan ya Pril? Iya. Lu mau duit gak sama gue? Mau. Yaudah, oke ya. Oke. Oke, thank you. Oke. Satu the point itu dan segampang itu. Dan aku gak nanya lagu apa lagu Fit. Lagu apa enggak. Kita kira tadi nungguin kira-kira kayaknya kurang menarik ya. Kayak dia selalu bilang kayak dia tuh kayak barusan nelfon deal-dealan proyek ini tuh pakai pulsa promo. Iya, bener-bener belum nyampe semenit udah deal udah di proyek. Gitu. Pril, tapi gimana ini kan lagu yang sebenarnya bukan lagu duet. Iya. Pada akhirnya dijadikan lagu duet. Lu sendiri? Jadi pertama kan tadi udah deal tuh tanpa tahu lagunya apa. Lanjutannya. Tadi kan udah deal tanpa tahu lagunya apa. Terus kayak akhirnya ya udah Fit, lagunya apa? Ini judulnya dengerin ya. Iya gue suka. Oke, kapan lo bisa rekaman? Udah rekaman gitu. Lu udah denger lagu ini sebelumnya? Udah. Jadi kayak oh mau yang ini, iya. Oh iya sih relate sih sama beberapa kejadian gue gitu. Terus akhirnya ya udah kita rekaman bagi suara. Udah rekamannya juga sebentar banget. Dan lo puas Fidi? Ini ya 11 tahun gue berkarir ya. Ini adalah proyek agak lumayan. Feedback. Ada suara anjing lagi ya feedback. Ini adalah proyek agak lumayan ngasal. Tapi kayak alhamdulillah pakai hati dua-duanya. Jadi kayak alhamdulillah jadi bagus. Ini kan duet nih. Kita juga punya trio hip hop. Yang akan membacakan fakta-fakta tentang mereka berdua. Silakan trio hip hop. Oh my god, takut. Takut. Drop the beat, Bo. Wow. Kita kapan, Mbak? Yo, bro. Yo. Kita akan kasih beberapa info soal Fidi dan juga Prilly. Yay. Yo. Ya pertama, kalian yo, musik dong, yo. Trio Arbit ya kalau kalian. No. Hip hop, bro. Dari situ. Jadi
Jadi gue tuh waktu emak gue mau melahirkan gue tuh agak lumayan agak susah gitu. Tadi katanya kata dokter mungkin emak gue lewat. Ih, jadi serem banget. Serem karena emak gue waktu itu ada miom jadinya. Oh. Karena gitu. Itulah pokoknya. Nah waktu gue selamat dan emak gue selamat, bapak gue kayak alhamdulillah dia nongol dengan selamat. Akhirnya dia nongol dengan selamat. Gitu. Aldiano. Alhamdulillah dia nongol. Aldiano. Bagus ya. Makanya gue fans kalau sama gue Zi. Iya nggak fans banget Oksapia. Aduh, Mbak. Yang tengah ini beli di mana? Coba kasih musiknya lagi dong, Bro. Yo. This is second back. This is second back. Put your hands up. Yeah, put your hands up. Jadi dari kecil, oh Prilly, bantalnya selalu dibawa kemana-mana karena itu bantal kesayangan Prilly. Bener Prilly, bantal apaan? Bantal tidur, jadi kayak dikasih bantal tidur, terus sejak itu tuh gak bisa tidur tanpa bantal itu. Berapa tahun udah tuh, lu dikasih berapa dari umur? Dari siapa ingat gak? Dari om aku, jadi kayak itu bantalnya kan dari luar bagus, karena kan tetap ganti spray gitu-gitu ya. Tapi pas dipegang kayak udah blenyek gitu, kayak udah blenyek. Jadi nyaman banget dipakai ya? Iya, jadi aku tidur gak pernah pakai guling, jadi kalau peluk bantal itu. Oh. Gimana nanti nikah yang dipeluk bantal bukan suami? Kan aku bucin, jadi yang dipeluk pasti suami. Malah koploan di sini lagi. Aduh. Musik. Apaan tuh? Ada fluid. Di Tanjung Priok nih jangan-jangan nih. Kalian siap-siap untuk bawain lagu Tak Bisa Bersama ya. Oke. Iya, teman saya sibuk. Wah. Wah, ada ketua UPSSI. Ada Pak Iwan. Wah, halo, selamat malam, Pak. Halo, Pak. Wah, ini dia nih. Wah, ini enggak enak nih. Tadi Bapak yang niup-niup fluid, Pak. Wah, mohon maaf lama menunggu, Pak. Tadi kita ngobrol-ngobrol. Ini ditunggu-tunggu banget sama Tonight Lovers, Pak. Iwan datang ke sini ngobrol-ngobrol sama kita, ya kan? Dan sambil menunggu penampilan Prilly dan juga Vidi. Ya, ini kan sesaat lagi kita akan menyaksikan kemarin U19 kita habis menyelesaikan friendly match lawan Bulgaria, Pak. Dan malam ini melawan Kroasia. Wah. U19, ya. Ya, gimana, Pak? Kira-kira, Pak, chance-nya dibandingin lawan Bulgaria, Pak? To the point aja. Ya, sekali lagi kan pelatih kita Shin Tae-yong menyampaikan ya, kita tidak mengejar kemenangan. Betul. Tapi bagaimana meningkatkan performa mereka. Betul. Baik fisik, teknik, strategi, dan skill. Betul. Dan kematchkan antara pemain ya. Ya. Mudah-mudahan, tapi sekali lagi yang terbaik. Yang terbaik. Anak-anak akan tampilkan. Baru kami telepon direktur teknik ada di sana. Dirtek. Anak-anak dalam kondisi siap untuk bertanding. Siap ya. Meskipun lawan tim Kroasia yang peringkatnya cukup jauh di atas. Berat ya, Pak ya. Istirahat juga cuma sebentar, Pak ya. Berapa hari doang, dua hari kemarin. Oke, nanti kita akan ngobrol. Tapi kita biar total nanti kita ganti baju bola dong. Oh iya. Tadi kita dikasih baju bola. Baju ini ya. Kita sambil penampilan dari Vidi dan juga Prilly. Ini dia. Tak Bisa Bersama. Sudah kau dan ku mencoba untuk tentukan arah, terus menunggu salah satu iman kita menyerah. Haruskah ku terus mencoba salahkan keadaan? Mengatakan bahwa kita tak
bisa bersama. Tak sama, tak bisa.